kami dari Bubuk Rusun 2 mau membuat kalamai. Bahan-bahannya 1 kilo tepung ketan putih, gula pasirnya 1,5 kilo, gula aren 1,5 kilo, kelapanya 4, vanilenya 4. Ini kacang-kacang tempatnya, bahasa kampungnya kacang-kacang, kalau bahasa Indonesia terjemahkan aja. Diaduk-aduk supaya merata tepungnya. Dalamnya masukkan garam secukupnya. Jadi di rumah, jadi makan. Setelah adonan yang merata, langsung kita naikkan ke tungku dan siap diaduk-aduk. Inilah kelamai Desa Tanjung ya.
Lihatlah peski. Ayolah, terus. Hoyak. Hoyak ki. Let's go. Sore. Hoyak ki. Nah, setelah kelamanya matang, tinggal masukkan ke dalam tangkapan atau tempatnya. Di sana.